Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua. Selamat datang ke rancangan Salam dari Maya. Sebuah rancangan yang sangat bermakna, mendekatkan yang jauh, mengangkat motivasi dan mengenang nostalgia. Dalam rancangan ini, para peminat akan meminta lagu-lagu kegemaran mereka dan dihantar melalui video ke pihak produksi. Dan pihak produksi akan menjemput artis-artis penyanyi-penyanyi kegemaran mereka untuk bersama dalam rancangan Salam dari Maya. Baiklah tuan-tuan dan puan, memulakan acara kita pada hari ini. Dengan segala hormatnya, kita menyebut penyanyi yang tidak asing lagi. Tuan-tuan dan puan, dipersilakan Dato' Jamal Abdillah. Assalamualaikum Dato', apa khabar? Waalaikumsalam Isma. Alhamdulillah Dato', sehat hari ini, putih nampaknya. Lama betul tak jumpa dah Dato'? Terlalu lama rasanya. Banyak lebih pada 5-6 tahun dah. Seronok bila melihat orang-orang lama begini masih berdiri di pentas yang indah begini. Baiklah Dato', kita lihat video playback yang pertama. Hai, nama saya Sheriza. Saya minat Dato' Jamal sebab suara dan lagu-lagu dia yang banyak best gila lah lagu-lagu dia. Okay, ini gambar latest, gambar terbaru saya dengan Dato' Jamal di satu majlis anugerah, majlis di Kuala Lumpur. So macam gambar-gambar dia adalah yang saya frame. So ni salah satu saya bawa. Kau kekasih awal dan akhir. Itu dia peminat-peminat Dato' Jamal Abdillah dari dulu sehingga sekarang ni. Begitu ramai. Yang kecil, yang muda, yang tua, yang miskin, yang kaya, semuanya ada. Bagaimana Dato' kalau jumpa dengan peminat yang menyanyikan lagu Dato' dengan baik, ikut cara Dato'? Apa perasaan Dato'? Pengalaman saya bila berjumpa dengan peminat-peminat tegar saya kan. Mereka bila nak bergambar dengan saya. Saya tengok tangan mereka pegang kamera macam ni. Saya tu tak sampai hati kadang-kadang nak tegur. Kenapa tangan awak gigil kan? Dia begitu excited, begitu teruja nak berjumpa dan bergambar dengan saya. Itulah pengalaman saya rasanya tak sampai hati nak tengok dia orang macam tu. Kalau dia pegang kat badan kita tu macam ni. Kenapa menggigil kan? Kita nak tegur pun tak sampai hati. Mereka mungkin mengimpikan selama ini untuk berjumpa dan akhirnya dapat berjumpa. Yalah, saya pun pernah juga penyanyi-penyanyi yang veteran yang saya minat seperti Dato' arwah Dato' Ahmad Jaiz. Yeah. Saya nak jumpa dia macam tu juga. Saya jadi menggigil gemuruh macam. Baiklah, kita teruskan dengan video permintaan lagu daripada peminat-peminat kita. Silakan kita saksikan video. Okey, yang kita tahu Dato' Jamal dia banyak lagu yang best-best. So macam Kekasih Awal dan Akhir, Penghujung Rindu, Samar Mentari dan lain-lain. Tapi saya paling nak dengar Di Hujung Percintaan. Sebab lagu tu best tapi jarang kita dapat dengar dekat radio atau dia nyanyi live kat mana-mana. So nak sangatlah dia dengar dia nyanyi lagu tu. Kesesatan tiada kepastian. Sudah ku coba mengutip kekuatan mengusung kehidupan. Sayangnya penitian disekat sejuta tangan yang rebah. Mengapakah diriku masih terbelenggu dikurung satu harapan yang kekosongan terpenjara hatiku karena menyesal.
maafan selaku kesepian sepurah kehidupan yang damai. Melanda hati, biarkan derita merintih. Begitulah suratan. Alamak, lupa lirik lah. Lagu, sebenarnya lagu ni tak berapa didengarkan di radio-radio atau tu. Lagu Batin, Batinku Berlagu Pilu. Lagu tu tak silap saya daripada album Segalanya Cinta tahun 2002. Adalah ketenangan.
pasti mengatasi keegoanmu. Sungguh pula duaku sering terhalang kerana kejujuran yang ku pertahankan. Biarpun lama, biar tertekan, pengujungnya adalah ketenangan. Dan cerun ku turuni, pastinya ku temui jalan lurus berduri di hati. Tak tahulah, rasanya semua orang dekat dunia ini, terutama Malaysia ini, memang minat Dato' Jamal. Siapa yang tak minat Raja Pop Malaysia, kan? Tapi saya mungkin kerana dibesarkan dengan lagu-lagu Jamal. Dulu filem Azura. Filem Azura masa tu ialah kita pun family tak ada, tak bolehlah nak pergi tengok wayang, kan. Tahun filem tu dikeluarkan tahun 1984. Okey, masa tu mak saya beli kaset lagu filem Azura dikasetkan. Itu dia, tuan-tuan dan puan-puan, Datuk Jamal Abdillah telah berlagu pilu. Lagu yang kadang-kadang jarang didengar, tapi sebenarnya lagu itu sangat sinonim lah dengan suara Datuk dan juga ramai yang minat lagu itu. Baiklah Datuk, mungkin sama macam artis-artis lain juga, artis-artis yang dalam keluarga dia, mak dia, anak dia minat, dan begitu juga dengan yang mereka yang minat dengan Datuk Jamal Abdillah. Apa komen Datuk terhadap itu? Saya pernah terjumpa dan pernah bersua dengan ramailah peminat-peminat muda. Jadi saya tanya, macam mana you boleh minat Jamal Abdillah sedangkan awak masih muda? Dia kata, bapak saya, mak saya kalau masuk kereta je mesti lagu Jamal Abdillah. Masuk kereta je lagu Jamal Abdillah. Jadi dengan cara tak langsung saya dapat berminati juga. Saya dengar lagu lama-lama, saya pun minat dengan Jamal Abdillah. Itu yang saya terperanjat tu tengok anak-anak muda meminati saya. Dan Datuk sudah tentu tidak heran mereka yang berambut panjang seakan-akan rock juga minat Jamal Abdillah. Tidak saya heran. Saya tak yakin. Baiklah tuan-tuan dan puan. Kita akan bersama lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Terima kasih kesetiaan anda untuk terus bersama dengan kami dalam rancangan Salam dari Maya. Kita masih lagi bersama dengan legend Datuk Jamal Abdillah. Datuk, ada lagi persoalan Datuk. Ramai anak-anak muda nak jadi macam Datuk, nak menyanyi macam suara Datuk, kan? Nak jadi Datuk macam Datuk. Komen Datuk, silakan. Saya sebenarnya bersyukur dan gembira kerana ramai follower saya yang cuba meniru sebiji macam saya. Tak apa, lagi ramai lagi bagus. Sebab apa? Lagi ramai orang akan mengingat, akan menyebut, betul macam Jamal Abdillah. So sekurang-kurangnya nama saya ada lagi lah. Dikenang zaman berzaman. Ya, baiklah Datuk, artis juga menjadi sumber inspirasi kepada yang muda-muda yang sedang melihat dan menonton rancangan ini Datuk. Apa nasihat Datuk kepada mereka? Mereka kadang boleh mendengar kata-kata artis sebagai inspirasi mereka. Silakan Datuk. Sebagai apa ni, peminat-peminat saya yang ingin menyertai dalam bidang seni, zaman ini terlalu banyak ruang, terlalu banyak pertandingan TV dan segala macam, anda boleh sertai. Dan yang paling penting sekali, mesti minat dan juga berusaha segiginya lah. Baik Datuk, kita saksikan video seterusnya ini. Waktu tahun 2014 tak salah saya, saya pernah satu show dengan Datuk Jamal. Tapi waktu tu saya berkumpulan. Waktu tu saya berkumpulan 4 orang. So bila kita dapat tahu kita nak dapat show dengan Datuk Jamal, so waktu tu macam wow, like dream come true, kan. So macam dapatlah jumpa dengan dia, and then waktu tu
kita pun dapatlah ilmu-ilmu daripada dia. Itu dia. Macam-macam peminat, tuan-tuan dan puan. Itu yang muda-muda. Ramai lagi sebenarnya yang telah berusia daripada zaman 70-an, Datuk. 79. 79. Ujung 79 hinggalah sekarang. Baiklah, Datuk. Peminat yang ini merupakan seorang peminat penyanyi baru. Beliau merupakan salah seorang penyanyi yang dihasilkan oleh sebuah rancangan reality. Apa nasihat Datuk kepada beliau dan penyanyi-penyanyi baru? Silakan, Datuk. Gunakan ruang yang banyak, yang mudah kita tunjukkan diri kita, tapi persediaan yang rapilah, maknanya berusaha sungguh-sungguh. Nasihat yang baik. Dan tuan-tuan dan puan, mari kita saksikan playback video seterusnya. Sebagai seorang penyanyi yang lahir pada tahun 90 and memang akan dengar lagu-lagu Jamal Abdillah, dan kebanyakan influence saya memang daripada dialah, Datuk Jamal. Dan saya ingat lagi ayat dia kata, dalam industri ni, kalau kita buat kerja dan buat kerja tu ikhlas dan menyanyi di ataupun Datuk ikhlas, insyaAllah kita akan kekal lama dalam industri. Saya nak sangat Datuk request Datuk Jamal lagu Derita Cinta. Biarkan gelora melanda hati, biarkan tangisan merintih. Begitulah pedihnya jiwa, oh kasih. Kiranya tetapi derita yang tiba, begitulah suratan hidup insan bercinta. Lu aku pernah menderita bila hatiku kau lukakan. Kalau boleh, yang semua orang mesti nak dengar Azura, Kekasih Awal dan Akhir lah.
Itu yang semua orang mesti nak dengar lah. Apa-apa show pun, apa-apa lagu pun, lagu lain dia main, Kekasih Awal Dahir, Azura kena main. Ada sinar di mata. Nak dengar-dengar Jamal lah, lagu dia kan. Kau kekasih awal.
keunikan Jamal terletak pada range suara dia. Range suara dia besar. Kan? Jadi itu kebolehan dia. Dan satu kebolehan dia yang ada pada dia dan mungkin tak ada pada orang lain ialah kesengsaraan suaranya tu. Sebab tu Azura kan? Kita tengok filem Azura, sebab tu orang rasa nak tengok sebab dia punya sengsara tu kan. Oh Azura, sengsara dia tu dapat dalam suara Jamal. Tapi bagi saya yang saya paling ingat sebenarnya Ghazan untuk Rabia. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan, kembali semula kita bersama dalam rancangan Salam dari Maya Bertenaga. Datuk Jamal Abdillah, kagum saya. Masya-Allah. Datuk, ini satu lagi soalan. Filem Azura pernah menjadi satu fenomena pada satu ketika dahulu. Ya, boleh Datuk kongsikan bagaimana Datuk boleh bersetuju untuk berlakon dalam filem Azura tu? Sebenarnya saya tak ada asas langsung lakonan. Apa yang anda saksikan di layar Perak itu adalah itulah perangai saya kalau nak tahu. Saya memang tak tahu berlakon, saya tak ada basic apa-apa pun. Tapi suatu ketika dulu menjadi trend. Penyanyi popular akan dipanggil untuk berlakon. Jadi salah seorangnya sayalah. Jadi saya mau tak mau saya cuba. Saya tak sangka hasilnya sampai sekarang orang masih ingat lagi. Orang masih ingat sampai bila-bila. Baiklah, jangan ke mana-mana, kita berehat seketika. Kita jumpa lagi selepas ini. Sudah hampir 4 dekad Datuk Jamal bertahan dalam industri ini. So tentulah Datuk Jamal ini mempunyai satu yang dinamakan X Factor. Salah satu lagi keunikan Datuk Jamal ini, dia mampu membawa sesuatu lagu tu dengan sangat baik pada note yang sangat rendah. Datuk Jamal pun mampu berkasidah dengan baik dan mampu menyanyikan lagu yang mempunyai pitching yang tinggi ketika boleh dikatakan usia dia ni sudah mencecah warga emas, tapi mampu menyanyikan bagi saya lebih baik daripada penyanyi-penyanyi yang sedia ada sekarang ni. Itu dia kata-kata dari peminat Datuk Jamal Abdillah. Ha, kata pandai kasidah lah, pandai azan lah, macam-macam lagi Datuk. Dan mendiang Brori Marantika pernah menggelarkan Datuk sebagai Raja Pop. Ya, yang sebenarnya kerana range suara Datuk yang unik dan besar. Boleh Datuk kongsi tips untuk menjaga suara dengan baik Datuk? Silakan. Ini kali kedua yang saya dengar pujian yang macam tu. Dulu pernah Datuk Ahmad Nawab beritahu saya, Brori puji you pasal ini. Tapi ini kali kedua saya dengar. Saya menjaga suara biasalah. Kita sihat badan. Lepas tu kita tahu falsafah suara tu daripada mana. Jadi kita persediaan kita untuk stomach kita, untuk breathing kita, itu yang penting. Sangat baik jawapan itu. Hanya berpengalaman yang tahu. Hanya jauh hari yang mengenal manikam. Baiklah Datuk, kita saksikan video playback ini untuk Datuk. Saya suka lagu Terharu. Sebab lagu Terharu tu dia starting dia dah tinggi dan saya sangat suka sebab Datuk Jamal dapat bawa lagu tu dengan sangat perfect. Tapi sebenarnya saya suka satu lagi lagu Datuk Jamal, iaitu Gadis Melayu, sebab kalau tersilap saya lagu tu adalah pernah dinyanyikan sebelum ni, tetapi Datuk Jamal menyanyikan semula lagu tu dan ia telah menjadi fenomena pada tahun tu. Kalau tak silap saya pada tahun dalam 2005 atau 2006 macam tu. Seri penuh sungguh ku terima.
Melayu tak menawan, tak menarik hati, tiada memikat. Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik, kalaulah tunggu tak mungkin aku kan jatuh. Siapa bilang gadis Melayu tak menawan, tak menarik hati, tiada memikat. Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik, kalaulah sungguh tak mungkin aku kan jatuh. Siapa bilang gadis Melayu tak menawan, tak menarik hati, tiada memikat. Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik, kalaulah sungguh tak mungkin aku kan jatuh. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang terus kekal bersama dengan Salam dari Maya. Tadi kita telah menyaksikan persembahan Datuk Jamal Abdillah dan anaknya Yamani. Dan sekarang Yamani bersama dengan saya. Apa khabar Yamani? Alhamdulillah, khabar baik bang. Jauh lebih muda, jauh lebih muda sudah tentunya yang bernama anak ini. So bagaimana perasaan punya ayah dan yang diminati ramai Yamani? Saya rasa bersyukur dan saya hargailah. Susah nak dapat ayah nama besar ni. Inilah akhirnya. Bagi saya susahlah. Saya kena jaga nama dia elok. Anda juga berjiwa besar dengan menghasilkan single yang kedua, lagu berjudul Takut Kehilangan. Ya. Yeah. Bagaimana boleh wujudnya single yang kedua ini? Oh, lagu ni Abang Azfan Shah yang cipta. Dan lirik dia pun sekali Abang Azfan Shah. Dan produce oleh Abang Apak Harry Khalifah. Lagu ni alah biasalah lagu lelaki nyanyi untuk perempuan lah, takut kehilangan. Sekarang kita tak sabar, tak sabar. Jadi ya. Yamani dipersilakan untuk mengambil tempat. Sekarang? Okay. Ya, dipersilakan. Tak sabar kita nak menunggu lagu single kedua dari Yamani ini dengan lagu berjudul Takut Kehilangan. Ungkap semua kesedihanmu, ingin ku dengari. Asalkanilah ragumu padaku, pelukera diriku. Rasa cinta membara, kan ku pastikan tak berpisah lagi. Terus tak menentu.
hati. Tuan-tuan dan puan-puan, baru saja menyaksikan kehebatan anak Jamal Abdillah Yamani dengan lagu Takut Kehilangan. Masa mencemburui kita. Kita akan berjumpa lagi pada episod-episod yang akan datang. Namun saya titipkan anda serangkap pantun, susah payah kerbau melintas, makan buah perut terisi. Anak dan ayah di atas pentas, ibarat kuah tumpah ke nasi. Sampai di sini saja kita bersama. Diharapkan anda semua terus bersama. Salam dari Maya untuk episod-episod yang akan datang. Hingga jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. Antara tentang kita kekal hingga ujung nyawa, satu tiada duanya. Cinta setia mekar hingga di dalam jiwa, asmara tentang cinta kita, satu dalam diri. Cantik warnanya, semoga kan sejahtera cinta kita selamanya. Apa?
cinta kita selama.